أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Saya hormati pengurusi masjid, ahli dan kuasa, tuan imam, tuan bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan guru, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dengan izin Allah kita dapat dipertemukan. Moga-moga pertemuan kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah, mendapat manfaat dunia dan akhirat insya-Allah. Pertama dan selamanya kita ucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Moga-moga segala nikmat ini tidak putus-putus kepada kita. Bersyukurlah dengan nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, nescaya Allah akan tambah, dan kalau kita kufur, nescaya azab Allah itu amatlah berat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sihat tuan-tuan? Kita sebahagian tuan-tuan saya jumpalah hari Jumaat hari itu, ya. Sebahagian yang lain mungkin tak sempatlah kita jumpa. Saya jumpa di masjid, ada kuliah di masjid. Ya, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita masuk antara perbahasan yang penting, ya, antara perbahasan yang penting iaitu bab yang berkaitan tentang rukun solat. Betul tuan-tuan? Betul kan? Ya. Bab yang berkaitan tentang rukun solat. Ya, ini merupakan pokok pangkal kepada ibadah solat yang kita laksanakan. Ya, maknanya kita laksanakan tu sama ada tepat ataupun tidak, kita cek daripada rukun solat itu bagi ibadah solat. Ya, baik. Muka surat 300 tuan-tuan. Ya, 300 bab rukun solat. Baik. 1.0 kita tengok di kitab itu pengertian rukun. Ya, tuan-tuan kalau ada soalan takut-takut terlepas daripada satu bab ke satu bab tu, contoh pertama sekali kita akan bahas bab niat. Ada soalan tentang niat, saya minta tanya tuan-tuan, sebab saya takut nanti tuan-tuan terlupa di ujung cerita, jadi tak ingat nak tanya, yang itu. Ya, jadi saya minta kalau ada soalan dia terus tanya. InsyaAllah kita boleh jawab, kita jawab. Yang mana tak boleh jawab macam biasalah, kita tunda dulu, nanti akan datang saya jawab insya-Allah. Baik. 1.0 pengertian rukun. Ya. Rukun adalah bahagian yang asas bagi sesuatu perkara. Contohnya dinding bagi sesebuah bilik. Ya, dinding bagi sesebuah bilik. Oleh itu bahagian-bahagian solat adalah rukun-rukunnya seperti rukuk, sujud dan seumpamanya. Solat tidak akan sempurna dan tidak sah kecuali dengan menyempurnakan kesemua bahagiannya mengikut cara dan susun atur yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makna kita melaksanakan ibadah solat ini dengan mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu mana yang tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tertolaklah ia, fahuwa raddun, tuan-tuan ya. Makna contoh apa yang tak ikut Nabi? Solat zuhur 5 rakaat. Itu tak ikut Nabi. Tapi 5 rakaat tu tengok juga. Kalau sengaja buat itulah yang tak ikut Nabi. Tapi kalau terlupa terlebih pula 1 rakaat lagi, itu masuk bab lupalah. Ya, yang itu pun mungkin saya dah pernah syarahkan dengan tuan-tuan kaedah macam mana kalau contoh imam terlupa, jemaah terlupa, yang kita terlupa macam mana. Tapi tak apalah, yang tu nanti kita masuklah tuan-tuan ya. Kita terus kepada perbahasan. Semua rukun solat dirumuskan kepada 13 perkara dan akan dihuraikan satu persatu sebagaimana yang berikut.
Ya, tuan-tuan, ada di dalam kitab yang menulis rukunnya jadi 16. Ya, tuan-tuan, ini dia berbeza dari segi pecahan-pecahan itu saja. Ya, pecahan-pecahan tu nanti mungkin ada sebahagian yang memisahkan tuma'ninah. Ya, macam kita mazhab al-Imam Syafi'i, 13 rukun itu bersama padanya tuma'ninah. Ya, tapi ada sebahagian yang lain memisahkan tuma'ninah itu. Dia jadi satu rukun lain pula. Ya, itu jadi 13, ada sebahagian sebut 16. Ya, tuan-tuan ada 2-3 lagi pendapat, saya lupa. Ya, saya ingat 16 tu. 13, 16 ada. Baik. Itu 13 perkara ni kita akan huraikan satu per satu. Yang mana sebenarnya tuan-tuan pun dah tahu benda ni mesti ada, wajib ada dalam ibadat solat kita. 1.1, apa benda? Niat. Ya, mesti ada niat. Tak ada niat tak jadilah semua benda, ya. Niat ialah mengingati tujuan sesuatu perbuatan ketika mula melakukannya. Tempat niat ialah di dalam hati. Tempat niat ialah di dalam hati. Ya, hal ini berdasarkan hadis. Ya, ini tuan-tuan dah biasa baca innamal a'malu binniyat. Hadis ni tuan-tuan buka hadis 40 inilah juga hadisnya, dan bukalah kitab-kitab hadis yang lain pun, ya. Ada bahas tentang innamal a'malu binniyat. Berkaitan tentang niat. Baik. Supaya sah solat, seseorang hendaklah menyertakan niat di dalam hati ketika bertakbiratul ihram dan sedar akan tujuannya untuk bersolat semasa melafazkan takbir tersebut serta mengingati jenis solat dan fardunya. Sementara niat untuk bersolat tidak disyaratkan melafazkannya. Lafaz tu usolli lah tu. Ya, dia tidak jadi rukun lah. Yang rukun tu sebenarnya adalah kita berniat di dalam hati. Tapi lafaz usolli itu sebagai pengukuhnya, ya, maka ianya sangat dituntut untuk kita buat. Contoh kita baca sebelum solat tu, usolli fardal maghribi thalatha rakaatin, imaman ke, makmuman ke, adaan ke, qadaan ke, i'adatan ke, lillahi ta'ala, angkat takbir, Allahu Akbar. Ya, itu lafaz niat. Ya, lafaz niat. Lepas tu ada yang tanya, ustaz, dia macam mana ustaz, semasa angkat itu ke? Semasa angkat itu tuan-tuan hadirkan tiga benda. Hadirkan tiga perkara. Pertama, apa tujuan tuan-tuan berdiri? Tujuan berdiri tak kisahlah, mungkin ada yang duduk, ya tak? Tapi berdirilah asasnya dalam semayang, ya. Berdiri. Apa tujuan berdiri itu? Nak semayang, kan? Mana usolli. Itu satu. Maknanya sahaja aku bersolat, satu. Yang kedua apa? Solat ni kan dia terbahagi kepada berapa tuan-tuan? Ada solat fardu, ada solat sunat. Ya, maka pilih salah satu. Apa tujuan tuan-tuan berdiri tu? Solat sunat ke solat fardu? Ambillah solat fardu. Dalam solat fardu ada berapa bahagian solat fardu? Berapa? 5. Subuh, zuhur, akhar, maghrib, isyak. Ya, 5. Ya, maka tuan-tuan pilih yang mana tengah kita nak laksanakan tu. Maghrib contohnya. Salli fardal maghribi. Angkat takbir, Allahu Akbar. Selesai. Jangan apa pening tuan-tuan. Ya. Selepas daripada itu tambahannya lah. Fardal maghribi thalatha raka'atin, imaman, makmuman, adaan, qada'an, i'adatan lillahi ta'ala. Ustaz, apa benda adaan, qada'an, i'adatan? Biasa adaan, qada'an, i'adah ni apa? Saya dah pernah ajar dulu. Dia ada adaan, kita laksana dalam waktunya, ada. Ada qada'an yang kita laksanakan di luar solat, yang ni telajak. Ya, dah habis waktu, dah keluar daripada waktu, qada'an. Dan ada yang i'adatan, mengulang semula. Ya, mengulang semula tu atas asbab mungkin tadi semayang seorang, lepas tu dia nampak jemaah, dia pun masuk jemaah, maka dia nak dapatkan pahala berjemaah itu, maka dia niat untuk ulang semula solat yang telah dilaksanakan tadi. Ya, itu ada adaan, ada qada'an, ada i'adatan. Ya, ada dalam kitab ni sebenarnya syarah tuan-tuan, depan-depan tu ada. Ya, kita ada syarahkan awal-awal tadi tu. Tiga benda. Ada adaan, qada'an, ada i'adah. Dia ulang balik semula. Ya, jadi dalam lafaz niat, tuan-tuan hadirkanlah tiga perkara, ibu-ibu hadirkanlah tiga perkara itu yang paling pentingnya. Kemudian tu sambunglah. Ya, maknanya angkat takbir itu Allahu Akbar. Sebab tu dia kadang-kadang ada orang dia panjang takbir tu sebab dia kata, ustaz, saya nak masukkan semua sekali dalam satu lafaz Allahu Akbar tu. Lepas tu dia nak masukkan semua sekali pula, dia boleh terlupa ni maghrib 3 ke 2 ke. Ya, ni imam ke makmum ke, dia lupa. Yang itu dah ada fikir. Tu yang turun balik tu. Bila angkat takbir tu yang turun balik tu. Sedangkan tuan-tuan, ya, lafaz niat itu sunat. Ya, tujuan tuan-tuan datang ke masjid, datang ke surau, itu juga sudah memadai, memberi tanda yang bahawa tuan-tuan telah berniat
Apa tujuan tuan-tuan datang ke masjid? Apa tujuan tuan-tuan datang ke surau? Apa tujuannya? Nak sembahyang maghrib ramai-ramai kan, berjemaah kan? Ha, insyaAllah. Ya, itu pun juga sudah jadi salah satu daripada niat. Cuma kita kukuhkan. Sampai di situ takut-takut. Dalam perjalanan sekejap lagi ada pula yang cerita itu, yang cerita ini, niat dari asalnya habis lupa dah. Ya, jadi sampai ke masjid, kita sampai ke surau, kita perkukuhkan dengan lafaz niat usalli fardal maghribi salasa rakaatin. Ya, ustaz saya tak hafal usalli, ikutlah tuan-tuan. Ya, tuan-tuan nak pakai bahasa apa pun, yang penting dia mesti terbitnya niat itu di dalam hati lillahi ta'ala. Tidak ada yang paksa tuan-tuan untuk melaksanakan solat tersebut. Ya, itu mudahlah lafaz niat dan juga niat itu sendiri. Niat apa yang tuan-tuan gerak dalam hati, tapi lafaz yang itu yang kita belajar. Usalli, usalli fardal, usalli sunatan. Itu yang kita, itu lafaznya. Yang itu sunat, tapi yang kita gerakkan, letakkan dalam hati itu yang wajib. Ya, kalau tak ada yang itu, maka tak sahlah solat tersebut. Itu yang paling penting. Ya, baik. Ada soalan bab niat? Okey. Ha. Kesian. Tiba-tiba terterbit solat lain pula. Ha. Kenalah ulang balik kalau sedar macam tu. Kenalah kita berhenti kan. Kena berhenti kan pasal kita sedar lah. Aku sebenarnya nak sembahyang zuhur. Kenapa aku niat sembahyang asar tadi? Tapi biasanya niat macam saya sebut lah. Niat ni sebenarnya apa yang tergerak dalam hati. Asal tujuan tuan-tuan berdiri tu dah tahu lewat. Ya, aku tak sembahyang zuhur lagi ni. Maka tuan-tuan pun solat kan. Itu jadi kita hadirkan betul-betul. Sebab tu bila nak mula solat, jangan berkejar-kejar. Ya, jangan buat maraton masuk masjid. Dah tahu lambat, jangan berlari. Ya, itu biasa kadang-kadang kita dah lambat, aduh, kita pun nak cepat, kita main masuk aja. Ya, ini saya dah kongsikan sebelum ni. Ya, kaedah kita masuk berjemaah. Sebab tu nak salat ni, ibu ayah, kita tenang-tenang dulu, tenang-tenangkan fikiran, ya. Jadi lepas tu baru angkat takbir. Sebab tu kalau imam pun gitu juga, insyaAllah imam-imam kita biasa tenang dulu, tengok juga dulu jemaah di belakang dah habis bertenang ke belum. Ni kadang-kadang jemaah masih wow belakang tadi berborak sama dia. Tak jadi. Ya, tenang dulu. Sebab tu saya kalau jadi imam tuan-tuan, biasa saya akan berdiri kat depan. InsyaAllah imam-imam kita pun buat. Ya, saya akan pandang dulu ke belakang. Tengok jemaah tu dah selesai belum. Ya, macam contoh surau ni lah. Kadang-kadang tak muat tu belakang tu. Dia nak susun kan. Dia nak susun lagi, tak boleh nak masuk. Ya, tak muat nak masuk belakang tu. Jadi nak susun. Takkan saya nak angkat takbir ke depan pula. Ya, tuan kerja lagi apa jadi kat belakang. Huhara jadi dia tuan-tuan. Bagi dah tenang dulu jemaah. Jemaah dah pun duduk relax, tenang di belakang. Barulah kita angkat takbir sama-sama. Dan insyaAllah itu yang terbaik. Ya, sebab tu nak masuk sembahyang, tenanglah haji. Baik, Ustaz. Baik. Boleh. Puasa dan solat ni. Puasa? Puasa dan solat. Haa. Okey, baik. Kau sudah dapat tahu tu lah. Haa. Kita tak nak puasa. Tapi aku bangun tak sahur untuk makan, itu lagi niat. Ya, ya, ya. Itu juga saya kat sini. Sama. Nak bergerak ke masjid. Haa, itulah dia. Ya, itulah niat dia sebenarnya. Itulah niatnya sebenarnya tuan-tuan. Tu saya sebut tadi, apa tujuan tuan-tuan datang ke masjid? Apa tujuan tuan-tuan datang ke surau? Biasanya untuk melaksanakan ibadat solat tersebut. Kecuali lah kalau memang ada niat jahat pergi masjid. Niatnya apa? Nak tayang kereta baru. Tu ada tak pakai-pakai macam tu. Dia baru keluar X50 satu. Hari ni aku nak pergi masjid lah tunjuk. Kan dia nak tayang hari ni aku baru tukar Mercedes satu, dia pun sampai ke masjid semata-mata nak tayang kereta. Itu jadi, tak jadilah tuan-tuan, itu niat dia lah lain tu. Itu masalah. Tapi insyaAllah tuan-tuan di sini tak buat macam tu kan. Ataupun datang niat ke sini ada sebab lain, contohnya sebab ada okey lah, dia suka dengan jemaah perempuan, dia pun datang masjid. Tuan-tuan janganlah panjang sangat, takut pasal saya. Contoh ataupun ibu-ibu belakang ada yang datang sebab haji-haji ke depan. Contoh. Kena tengoklah betul-betul niat tu tuan-tuan. Ya, insyaAllah kita, saya yakin kat sini tidak terjadi. Saya yakin kat sini tidak terjadi macam tu. Tapi niat kita sama-sama kita jaga insyaAllah. Ya, itu biasalah tuan-tuan. Ya, itu biasa. Sebab kita ini manusia biasa kan tuan-tuan. Kadang-kadang ada sebab-sebab terterbit perkara yang lain. Tapi insyaAllah biasanya kita datang ke masjid, datang ke surau memang dengan bertujuan untuk
untuk kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuan-tuan, saya tak nak perpanjang perkara tersebut. Ada soalan lain berkaitan dengan niat? Kalau tak, saya teruskan. InsyaAllah, ibu-ibu ada soalan niat? Ibu-ibu tak ada, ya. Biasa itu jelah perjalanannya tuan-tuan, ya, berkenaan dengan niat. Maka kita ikhlaskan niat kita, kemudian tu kita memang niat untuk melaksanakan ibadat ibadat solat tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1.2. Ya, perkara yang kedua selepas daripada niat, berdiri sekiranya mampu ketika bersolat fardu, ya. Kat sini tuan-tuan dia jadi kata kunci bahawa solat sunat tuan-tuan boleh sembahyang duduk. Ya, solat sunat tuan-tuan boleh sembahyang duduk, tapi separuhlah pahala dia, ya. Tapi kita serahlah semua pahala ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerja kita nak tentukan tuan-tuan, ya. Tapi asasnya solat fardu itu dalam keadaan berdiri. Sebab itulah dalam masalah berdiri ini, selagi mampu untuk kita berdiri, jangan sesekali kita sembahyang duduk. Ustaz, saya mampu 2 saat, maka berdiri jelah 2 saat itu. Ya, sebab kefarduan berdiri itu sangat sangat penting. Ya, berdiri dulu angkat takbir, kemudian tu dia dah semula dah khoyong dah. Dah kata, apa ni, kepala dah pening, baru dia nak duduk semula. Ya, baru dia nak duduk, itu tak ada masalah lah. Duduklah terus. Tapi memang ustaz tak boleh, ustaz. Saya memang tak boleh bangun. Saya memang kena duduk daripada awal. Dah kalau itu keadaannya, maka itulah yang dibenarkan oleh syarak. Jangan bergaduh tuan-tuan, ya. Maknanya ditengok keadaan kepada individu tersebut. Kalau memang dia memang sudah duduk, duduklah, ya. Dan kalau kita nak bincang bahas tentang duduk, maka duduk yang disyarahkan itu sebenarnya duduk. Duduk tuan-tuan, ya, duduk di bawah. Tetapi ya, kita biasanya akan gunakan kerusi. Itu pun sama juga mengambil konsep duduk tersebut. Baik, kita syarah dulu bab berdiri ni. Ya, baik. Wajib berdiri bagi mereka yang mampu melakukannya. Daripada Imran bin Husain, aku menghidap penyakit buasir, lalu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang solat. Baginda bersabda, bersolatlah secara berdiri. Ya, bersolatlah secara berdiri. Jika tidak mampu, lakukannya lah secara duduk. Dan jika tidak mampu juga, lakukanlah secara mengiring. Ya, tuan-tuan, jadi dia akan mengikut keadaan sesiapa yang melaksanakan solat tersebut. Maknanya kalau dia masih boleh berdiri. Tengok dalam hadis ni tuan-tuan, ya, antaranya walaupun sudah ada masalah penyakit tersebut, kalau boleh berdiri, berdiri dulu. Ya, kalau masih boleh berdiri, berdiri dulu. Tapi kalau memang sudah tak boleh berdiri, tak apalah, maka sembahyanglah terus dalam keadaan duduk. Ya, bila dalam keadaan duduk pun sudah tak boleh, maka dalam keadaan mengiring. Tak boleh mengiring, dalam keadaan baring. Tak boleh dalam keadaan baring, apalagi tuan-tuan, biasa baring jelah kita. Ya, mungkin ada orang yang duduk menyandar menghadap ke arah kiblat. Kerusi rodanya dipusingkan ke arah kiblat pun ada juga. Tuan-tuannya, itu tengok keadaan penyakit dan pesakit tersebut, ya. Itu maknanya yang paling tepat sekali memang kena berdiri. Baik, buku surat sebelah. Seseorang itu dianggap berdiri apabila dia berdiri tegak, sekiranya dia membungkuk tanpa sebab yang dimaafkan uzur, hingga tapak tangannya menyentuh lutut, solatnya batal disebabkan tiada rukun berdiri pada satu bahagian solat tersebut. Maksudnya berdiri betul lah tuan-tuan, ya, mesti dalam keadaan sudah berdiri betul, tegak berdiri, berada dalam soft, angkatlah takbir. Maknanya tidak boleh angkat takbir sambil berjalan. Tu salah satu maksud dia. Sambil berjalan, jalan-jalan, na Allahu akbar, tum, baru letak kaki. Tak jadi. Itu tak sah tuan-tuan, ya. Yang itu tak sah. Yang sahnya adalah berdiri betul-betul tegak di dalam soft. Kalau tuan-tuan sembahyang berjemaah ataupun sembahyang sendiri di rumah, maka tegak berdiri betul-betul, maka selepas daripada itu tenang, angkatlah takbir. Itulah yang tepatnya. Ya, maknanya jangan kocoh-kocoh masuk sembahyang. Ya, sebab saya suka ingatkan tu, betul juga ditanya tadi. Soalan daripada awal sebut tentang bergegas-gegas masuk sembahyang ni. Itu sangat kena jaga. Lambat-lambatlah tuan-tuan. Kita tak boleh buat apa. Ya. Jadi kalau tak nak berlaku situasi macam tu, kita jangan datang lambat semayang. Ya, jangan kita lambat datang semayang.
Orang yang mampu berdiri pada sebahagian solatnya dan tidak berdaya pada sebahagian yang lain, hendaklah berdiri setakat yang termampu dan bolehlah duduk pada semua bahagian yang lain. Ya, ha, maknanya nanti kalau mungkin ada soalan yang berkaitan tentang cara, ya, maknanya lepas daripada duduk, ya, kemudian tu rukuk, sujud dan sebagainya. Lagi satu tuan-tuan, kan saya nak bagi tahu tuan-tuan, eh, kalau tuan-tuan tengok video dalam YouTube, dia memang banyak cara tuan-tuan, eh. Ada yang ajar berdiri tegak, bangun duduk balik, berdiri tegak, bangun duduk balik. Ya. Kemudian ada yang cara sudah duduk, duduklah. Rukuknya turun sikit, sujudnya turun lagi. Tuan-tuan. Dia kaifiatnya dalam melaksanakan solat dalam keadaan duduk ini tuan-tuan, memang macam-macam kaedah dia. Sebab itu mengikut keadaan bagi orang yang sakit itu. Ya. Ha, bagi orang yang sakit itu, ya, sebab ada yang sebut kena bangun semula, ya, ada yang kesebahagian dalam keadaan berdiri dia boleh berdiri, dia masalah masa sujud dia tak boleh. Jadi dia berdiri, dia rukuk, ya, bila dia rukuk, rukuk biasa, bila dia nak sujud dia duduk dan dia pun turun untuk sujud. Dah kalau macam tu kaedah dia tuan-tuan, yang dia mampu fadal, kita nak paksa macam mana tuan-tuan? Takkan kita nak kata mesti ini duduk bawa. Allahu Akbar. Ya, bagi mereka yang pakai kerusi ni biasanya mereka yang memang dah sakit, tuan-tuan. Ya, mereka dah sakit. Ya, jadi mereka tahu macam mana keadaan paling selesa mereka nak melaksanakan ibadat solat. Ada yang sebut angkat takbir, kemudian tu rukuk mesti dalam keadaan berdiri juga. Kalau orang tu tak mampu macam mana, tuan-tuan? Dia memang boleh berdiri pada sebahagian berdiri asal itu, pada awal saja. Kemudian tu dia dah mula pening kepala ataupun badan dah mula lemah, dah mula goyang-goyang, maka dia kena duduk. Maka kita pulang pada dia, asasnya kita berdiri itu satu bab, maka nanti kejap rukun dia mesti turun sedikit berbeza, nanti masa sujud dia berbeza lagi daripada yang sepatutnya. Itu sahaja asas dalam pertukaran rukun tersebut. Boleh tuan-tuan? Ya, ha, sebab tu nanti saya yakin dia ada. Ustaz ada yang ajar macam ni, saya tengok dalam video. Ustaz ni ajar macam ni dalam tengok dalam video. Tuan-tuan jangan pening ke situ. Ya, tuan-tuan jangan pening ke situ. Ya, yang paling penting sekali bagaimana yang diajarkan itu dan pelaksanaan mana yang tuan-tuan boleh ikut. Itu pun sudah memadai. Ya, itu pun sudah memadai, dan yang penting sekali adalah walaupun dalam keadaan sakit kita masih melaksanakan solat. Ya, sebab tu tuan-tuan yang paling penting boleh berdiri, berdirilah dulu. Tapi agak-agak tak boleh berdiri, sikit saja bahagian boleh berdiri, maka kita nak buat macam mana tuan-tuan? Ya. Dan tak semestinya orang yang lanjut usia itu dia boleh, dia akan sembahyang duduk. Tidak juga. Ada je orang-orang yang agak 70-80 kakinya masih kuat, dia boleh sembahyang dalam keadaan berdiri. Ada orang umur 40 kakinya sudah go out, berdiri pun tak boleh. Aduh sakit lah ustaz kaki, ha, bongkak kaki, eh. Banyak nak makan seafood contoh, ha. Saya tak tahu sangat tuan-tuan. Na'uzubillah min zalik. Moga-moga Allah mudahkan. Ya, sebab kaki kita ni kita gunakan untuk ibadat tuan-tuan, kan. Kita berjalan, kita bergerak, itulah yang menampung kita punya tubuh badan. Ya, baik. Berdiri bagi orang, bagi yang mampu, hanya wajib pada solat fardu. Ha, ini saya sebut tadi. Manakala solat sunat boleh dilakukan secara duduk, sama ada seseorang itu mampu berdiri ataupun tidak, kerana hukum berdiri pada semua solat tersebut hanya sunat sahaja. Ya, maka dalam solat sunat, tuan-tuan bolehlah sembahyang duduk. Ya, agak-agak ada kursi satu kat belakang, ha, sembahyanglah duduk. Ya, duduk, relax, no? Kata takbir, Allahu Akbar. Ha, lepas tu orang lalu depan dia, ji, tegur. Diam lah, jangan nyaut. Dia ingat orang tu duduk. Dia ingat saja-saja duduk kat belakang. Ya, contoh, dia memilih untuk tidak letak tangan di sini, contoh tuan-tuan. Ya, sebab nanti tuan-tuan belajar, yang ini letak tangan ni sunat saja. Ya, kalau dia memilih untuk tak letak, dia tak bawah macam ni, macam biasa duduk. Mengada kiblat. Mengada kiblat. Orang tu, ji. Tangan jangan nyaut sebab tengah sembahyang. Diamlah. Lepas tu turun. Lah sembahyang apa, eh? Orang tu beranjak tengok-tengok tengah sembahyang. Ya, tapi tak apa, ada kursi macam ibu-ibu kita duduk belakang tu. Yang kita nak laksanakan solat, kita nak mudah. Fadal, silakan. Ya, sebab itu dalam masalah berdiri ni juga mesti ada perbahasan yang berkaitan dengan sembahyang dalam kapal terbang lah, sembahyang dalam kereta api lah. Yang itu saya dah jawab dengan tuan-tuan. Ya, yang itu saya dah jawab dengan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan belajar kena pusing ngadap ke kiblat, tuan-tuan pusing ngadaplah ke kiblat tu. Kalau itu yang tuan-tuan selesa. Ya, yang kita belajar di mana kita mengadap, di situlah tempat kita duduk dan situlah kita akan takbir. Contoh, kita boleh mengadap kiblat, ya. Agak-agak boleh ngadap kiblat.
ya, maka kita ngadaplah kiblat. Agak-agak memang tak boleh, sikit saja. Allahu Akbar. Sudah, duduk. Dan yang paling mudah, ya, yang kita pernah belajar tuan-tuan, di mana tuan-tuan duduk, di situlah tuan-tuan menghadap. Ya, dalam masalah penerbangan, saya pernah tanya soalan ini pada tuan guru saya. Ustaz, sekarang ni saya dalam kereta api. Saya naik kereta api daripada, kebetulan hari yang saya tanya dia tu, saya naik kereta api daripada sini ke Kedah, tuan-tuan. Ya, naik kereta api daripada sini ke Kedah, nak bercuti ke Pulau Langkawi. Saja-saja naik kereta api. Ya, jadi kita pun tanya, tempat semayang mana ada, tuan-tuan? Ya, tempat salat tak ada. Atas kerusi, adakah boleh kita semayang atas kerusi itu? Ha, itulah yang disebut dan diajarkan kita. Di mana duduk, di situlah angkat takbirnya, kemudian itu laksanakanlah solatnya. Baik, mungkin keluar soalan. Ustaz, macam mana dengan solat hormat waktu? Saya dah pernah jawab juga soalan ni. Solat hormat waktu terpakai hanya bagi mereka yang dalam keadaan tidak boleh mengangkat hadasnya. Maksudnya apa? Tak boleh wuduk. Kod mandi wajib tu memang dia tak semayang lah, tuan-tuan. Tak ada orang semayang mandi wajib lah. Tak mandi wajib ni semalam saya bahaskan berkenaan dengan mandi, mandi wajib. Ya, ada bab janabah, haid dan sebagainya di surau taman. Ya, dan dalam keadaan berhadas tu contohnya tuan-tuan tak boleh. Tak ada tempat nak wuduk. Dia kata kalau semua orang wuduk gunakan toilet daripada mana ni? Daripada kapal terobang, nanti air tu tak cukup dan sebagainya, maka ada sebab dan rukhsah dan sebagainya, maka tak boleh. Boleh tak tayamum? Biasanya boleh tuan-tuan, sebab dinding kapal terobang ke apa ke juga sudah dikategorikan sebagai debu sebenarnya. Ya, boleh sebenarnya. Dan itulah kalau nak dikatakan keadaan tidak solat tu dengan tidak ada wuduk dan sebagainya, maka dia susah nak berlaku. Kecuali memang betul-betul tak ada. Ya, betul-betul tak ada, maka solat hormat waktu. Yang solat hormat waktu ini tuan-tuan kena qada' semula. Kena ingat benda tu. Jadi anda kata tuan-tuan boleh wuduk macam biasa, naik kapal terbang wuduk macam biasa. Ya, wuduk macam biasa dan tuan-tuan boleh wuduk dan sembahyang dalam kapal terbang, faddal, silakan. Sebab tu saya kata ada sebahagian yang mengajar naik atas kursi pusing pandang kiblat. Ya, tak pulang pada tuan-tuan, kita serah. Sebab ini tuan-tuan guru kita mengajar, kita tak boleh nak nafikan juga. Ya, pendapat-pendapat daripada yang mereka belajar daripada guru-guru mereka. Ya, maka tuan-tuan, kita nasihatkan tuan-tuan boleh mendengar yang banyak ini, maka yang mudah untuk tuan-tuan laksanakan insya-Allah. Moga-moga diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ha, baik. Dalam masalah duduk tadi selesailah. Mana sembahyang berdiri itu yang paling utama. Solat sunat boleh duduk, tidak ada masalah. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang bersolat secara berdiri itulah yang afdal. Dan sesiapa yang bersolat secara duduk, dia mendapat separuh. Ini saya sebut tadi. Separuh pahala solat berdiri. Dan sesiapa yang bersolat secara mengiring, dia mendapat separuh pahala solat, solat duduk. Kita serahkan bab pahala ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ya. Ada soalan bab duduk berdiri? Haji. Seronok saya. Buka satu soalan boleh saya minum lah. Semula insyaAllah, yang aku saya berdiri sayang. Sekarang dah kalau sempat boleh berdiri sebentar, berdirilah sebentar. Agak-agak dia dah mula sengit dah tu, dah tak boleh nak, bolehlah duduk. Ya, sama juga masalah dengan orang yang dalam keadaan mula-mula ikut kiblat, mula-mula. Ya, lepas tu tiba-tiba sampan dia pun tukar. Ha, itu janganlah pergi ikut pula sampan tu. Tak payah tuan-tuan. Solat dia seperti biasa. Mana dekat situ sudah selesai solat, maknanya berdiri macam tu, sampan tu bertukar pun teruslah. Prosesnya samalah macam kita naik kenderaan dan sebagainya. Tuan-tuan, ya. Ha, tapi kalau naik kereta, tuan-tuan boleh turun, tuan-tuan kena turunlah. Itu syarah yang biasanya disyarahkan. Kalau boleh turun, kena turun. Kalau tak boleh turun, maka contoh macam ada sebahagian yang mungkin dalam keadaan jam. Ya? Satu jam dalam jam contohnya. Ya? Jadi mungkin habis waktu maghribnya di atas jalan sahaja. Dan kalau dia turun daripada kereta macam mana pula? Orang lain nak berjalan kan kereta dia stop kat situ pula. Ha, jadi mungkin dia boleh dalam keadaan duduk itu semayang sahaja. Ya, dan mungkin ada sebahagian yang memilih untuk qada nanti bila sampai di rumah. Allahu a'lam. Ya tuan-tuan, baik. Ada lain berkaitan dengan berdiri tadi? Berdiri, duduk. Ya. Ada belah sana tak ada? Tak ada. Ada soalan? Tak ada. Okey, saya ingat ada soalan tadi. Baik, boleh tuan-tuan, ibu, ada soalan ibu-ibu? Tak ada, ya. Okey.
Kita terus yang ketiga, insyaAllah ya, kalau tak habis pun tak ada masalah, kita pelan-pelan tuan-tuan ya. Ha, sebab kita cuba belajar satu. Yang mana nanti tuan-tuan ada tambahan, maknanya ustaz saya belajar macam ni, tuan-tuan nak kongsi fadal, silakan, kita pun tak ada masalah ya. Ha, saya pernah belajar ustaz macam ni, itu macam mana, kita bincangkan sama-sama. Ya, kita tidak pernah, saya tak pernah cakap dengan tuan-tuan saya mengajar, kita berkongsi. Ya, tuan-tuan juga banyak mengajar saya, yang mana mungkin ada yang saya tak tahu, tuan-tuan boleh tahu. Kebetulan macam semalam pun saya ada dapat satu soalan. Nanti itu hujunglah tuan-tuan saya cerita. Soalan tu saya tidak ada pengalaman bab tu. Tiba-tiba tanya, saya pun blur lah kejap. Macam mana nak jawab ni? Tuan-tuan faham pun maksud saya. Ya, saya kata saya tak ada pengalaman, itu macam mana nak jawab? Saya kata tak apalah. Ya, jawab kita tunda dululah jawapan tu. Saya cari-cari dulu. InsyaAllah lah. Ingat-ingatkan saya di hujung-hujung kalau saya teringat. Tuan-tuan ya. Baik. 1.3 takbiratul ihram ya. Dalil bagi rukun yang ketiga ini ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus salah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci salat ialah suci. Maka nak masuk dalam solat mesti suci, bebas daripada hadas kecil mahupun hadas besar. Ihramnya, ha, itu pemisahnya yang menentukan batal tak batalnya. Ha, tu macam orang pakai ihram lah. Bila ihram saja dia ada dia punya sekatan dia. Ya, dia ada dia punya sekatan-sekatan tertentu yang dia tidak boleh lakukan. Sama juga macam solat. Bila sudah takbiratul ihram, niat tu boleh ke? Pandang ke kanan sambil berniat, nah, boleh ke? Tapi bila sudah takbiratul ihram, maka ketika itu sudah tidak ada lagi perbuatan yang membatalkan solat. Ha, itu kena jagalah. Ya, maknanya sebelum daripada takbiratul ihram, masih boleh lagi contohnya kain terselak, nampak sedikit aurat. Itu tak ada kain, tak ada masalah pun, cuma tutup sajalah. Tapi bila dalam solat, walaupun tak ada orang, maka tetap wajib ditutup. Maka ada perkara yang menjadi haram bila kita sudah masuk di dalam solat itu, yang kita tidak boleh lakukan. Antaranya makan, minum, nanti kita bahaskan perkara yang membatalkan solat. Ihramnya ialah takbir itu, ya. Dan tahallulnya ialah salam. Tahallul kan kalau orang pergi haji umrah, tahallul tu kan potong rambut. Ya, potong rambut tu, ya, potong bulu-bulu di badan. Saya sebut rambut je lah, biasa tuan-tuan potong rambut. Ha? Tuan-tuan tak potong bulu-bulu lain, biasa potong rambut je, kan? Baik. Jadi, tahallulnya ialah salam. Mana kita bagi salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam, nanti kita bahaskan berkenaan rukun salam pun ada juga. Cara takbiratul ihram. Baik. Takbir mestilah dengan lafaz Allahu Akbar. Dan tidak mengapa ditambah dengan sifat-sifat Allah yang lain seperti Allahul Akbar atau Allahul Jalilul Akbar. Tetapi takbir tidak sah sekiranya ditambah perkataan yang lain selain daripada sifat-sifat Allah seperti Allahu Huwal Akbar atau mengubah sebutan seperti Akbarullah. Nah, itu tak boleh tuan-tuan ya. Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu untuk diikuti. Maknanya takbiratul ihram kita tuan-tuan biasa sajalah. Kita tak payahlah ubah-ubah pun. Ya, macam biasa saja Allahu akbar. Walaupun dah belajar boleh masuk sifat, tapi kita biasanya gunakan takbir biasa saja Allahu akbar. Tuan-tuan ya. Allahu akbar, Allah Maha Besar. Ya, dan sebelum ni mungkin ada yang pernah mensyarahkan tentang bagaimana sebutan Allahu Akbar yang betul. Yang paling mudah tuan-tuan, yang tuan-tuan nak tahu yang tidak sahnya adalah bila tuan-tuan panjangkan pada perkataan A depan tu. Allahu Akbar, itu salah. Ya, kenapa? Bila Allah dipanjangkan, dia seperti sudah meletak harful istifham, tanda tanya. Harful istifham, tanda tanya. Kita letak alif di hadapan. Alif dalam bahasa Arab dia jadi harful istifham, jadi tanda tanya. Bila tanda tanya apakah, bila letak alif tu, yang bila alif bertemu dengan alif dia akan jadi tanda panjang, dia akan jadi tanda panjang. Sebab tu kalau sebut Allahu Akbar, itu tak sah tuan-tuan. Itu kita kena tahulah. Tapi biasanya kita tak buat macam tu tuan-tuan. Kita Allah, Allah, yang belakang tu yang kita panjang, betul? Yang itu tak ada masalah. Ya, yang masalahnya bila Allahu Akbar, itu salah. Ya, sebab apa?
Maksud yang kita baca Allahu Akbar tu maksud dia apa? Apakah Allah Maha Besar? Ha, jadi salah. Ha? Ya, dalam kaedah bahasa Arabnya maka tidak sah. Ya. Ha, jadi dia Allahu Akbar. Ha, itu yang betulnya tuan-tuan. Ya, takbiratul ihram. Baik. Syarat takbiratul ihram, syarat-syarat sah takbiratul ihram adalah dengan memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut. Pertama, melafazkan takbiratul ihram setelah berdiri. Oleh itu takbiratul ihram tidak sah semasa bangun untuk bersolat. Dalam perjalanan dia tak bangun, dia kata takbir Allahu Akbar. Belum sempurna berdiri, tidak sah. Ya tuan-tuan, itu tidak sah. Takbiratul ihram mesti telah sempurna berdiri. Ya, bagi yang duduk, duduklah tuan-tuan. Itu bagi yang memang boleh berdiri, maka berdiri itu menjadi syaratnya untuk dia mengangkat takbiratul ihram. Kedua, menghadap kiblat. Hendaklah bertakbir dalam keadaan menghadap ke kiblat. Ya, bertakbir menghadap ke arah kiblat, maka tidaklah pada tempat yang lain. Ketiga, bertakbir dalam bahasa Arab. Tak ada bahasa Melayu. Allah Maha Besar. Jadi, pakailah bahasa apa? Ada bahasa Jawa ke? Apa ke? Ha, itu tak sah. Mesti gunakan bahasa Arab. Orang yang tidak mampu bertakbir dalam bahasa Arab dan tidak mungkin mempelajarinya pada waktu itu, bolehlah menterjemahkan maksudnya dalam apa-apa bahasa yang dikehendakinya, tetapi dia wajib mempelajarinya jika berkemampuan. Maka wajiblah belajar. InsyaAllah mudah saja. Perkataan kalimah Allahu Akbar, angkat takbir, selesai. Kemudian mendengar semua huruf takbiratul ihram yang diucapkannya sendiri jika pendengarannya baik. Jadi tuan-tuan sebelum ni tuan-tuan dengar kan, ha, mesti dengar sedikit di telinga. Mesti dengar di sedikit di telinga kita. Ada satu soalan tanya ke saya, "Ustaz, abis tu orang terpekak macam mana?" Ternampak kat sini tuan-tuan. Ini syarah kitabnya. Ya, ha, memanglah pekak dah, macam mana dia tak dengar. Ya, maka pada dia janganlah pula dia, ustaz tu sebut kena dengar telinga. Telinga saya ni dah kurang dengar. Saya pun kuatkanlah suara saya. Allahu Akbar, dah orang ingat imam. Ha, ini pernah saya kongsi dengan tuan-tuan sebenarnya jadi peristiwa macam tu. Eh? Ha, yang mana masuk jemaah, jangan akan takbir kuat-kuat. Kesian jemaah yang lain. Dia confuse. Ya, dia confuse nanti, ini imam ke? Ini bukan imam ke? Sebab masalah kat ujung-ujung ni bukan nampak perbuatan imam. Imam kita tu suruk ni dalam ni. Ha? Ya, dalam dia punya chamber ni. Ya, dia termasuk ke dalam ni. Kalau dia sembahyang depan ni, memang semua insyaAllah boleh nampak. Ya, tapi biasanya kita tuan-tuan yang nampak imam ni siapa? Yang belakang imam lah kan? Bilal, imam dua, siak ke. Itu yang biasa nampak imam. Itu pun tuan-tuan, biasanya nampak imam tu pun tidak nampak keseluruhannya. Biasa nampak sikit je sebab pandang bawah kan? Kita sunat pandang tempat sujud. Pandang tempat sujud sunat. Ya, ha, tapi yang lain tu memang susah nak nampak tuan-tuan. Ya, sebab itu jangan kita cuba-cuba jadi makmum yang tidak terpelajar. Ya, mana kat hujung tu dah kat takbir kok. Allahu Akbar. Apa jadi jemaah-jemaah kat belakang? Saya tak risau bapak-bapak ni, ibu-ibu belakang tirai tu. Kadang-kadang tak nampak. Ya, ha, itu yang dia turun sekali. Eh, baru nak turun imam. Ha, itu masalah tu. Ya, maknanya takbiratul ihram cukup didengar di telinga sendiri sahaja. Allahu Akbar. Sudah. Ya. Ha, sudah memadai. Kalau imam memang dia kena kuat lah tuan-tuan untuk memberitahu kepada jemaah yang lain. Kemudian yang kelima, bertakbir berserta dengan niat sebagaimana yang telah dijelaskan dahulu. Angkat takbir itu Allah, ha, hadirkan niat itu. Ya tuan-tuan, hadirkan niat tersebut ketika itu dengan lafaznya tadi yang kita buat. Fadhal, itulah kaedahnya. Ya. Ada tuan-tuan soalan takbiratul ihram berkaitan dengan angkat takbir? Ya. Ya. Gigit semut. Sekarang ni tuan-tuan, takbiratul ihram ini bukan angkat tangan tu cerita dia tau. Yang dia cerita di sini adalah kalimah tu. Allahu Akbar tu. Kan angkat tu sunat. Kalau tuan-tuan angkat tu sunat lah. Laki angkat takbir di sana, ada sini, ada letak di sini, ibu-ibu kita di sini. Orang perempuan ada dua kan? Biasanya di sini ataupun di sini. Ya, dia punya kaedah dia bagi orang perempuan. Yang lelaki kita biasa angkat di sinilah. Ya, jangan buka sangat. Ya, cukuplah. Sekadarnya lah saja tuan-tuan. Sebenarnya kadang-kadang kita ni, ustaz, lelaki kena buka ni ketiak. Ha, habis dia. Tak jadi tuan-tuan. Sikit sajalah, sudah memadai. Kita jangan berlebih-lebihan sangat. Sudah. Angkat takbir saja. Ustaz, mesti rapat ke sini ke? Nak rapat, silakan. Ustaz, nak macam ni boleh ke? Fadhal, silakan. Tidak ada masalah.
Ya, ha, tok ustaz saya belajar dulu. Ustaz saya kata mesti letak sini. Silakan. Ya, ustaz mesti letak di cuping telinga. Soalan saya kalau orang tu tak ada cuping kan tuan-tuan. Saya pernah cakap benda ni dulu. Sebab tu kita tak boleh nak kata ha, mesti jangan tuan-tuan. Maknanya asasnya begitu saja. Sebab dia hukumnya sunat. Ya, tapi asasnya yang tu cantiknya kita belajar ni tuan-tuan memanglah angkatlah takbir je. Jadi baji ada semut. Mana nak garu ah? Jadi sebelah dia tak angkat macam ni maksudnya? Tak, maksudnya kita tengah solat. Ah, tengah solat? Ha ah. Kita picit mati lah. Okey. Nanti dulu tuan-tuan. Dia bukan masalah gelak ke semut tu eh. Masalahnya nanti kita akan ada perbahasan berkenaan dengan binatang yang ada. Itu nanti saya akan masukkan insya-Allah. Ya tuan-tuan nanti dia ada perkara binatang yang singgah atas badan dan sebagainya, ada hukum-hukum yang berkaitan dengan tu. Ya, tapi tak apalah. Maksudnya kalau tuan-tuan nak picit mati, silakanlah. Ya, ataupun biasa tolak ajalah tuan-tuan. Kita tolak saja ke bawah. Ya, yang itu tuan-tuan, yang itu sendirian berhadlah, pandai-pandailah tuan-tuan ya. Sendiri-sendirilah. Kalau dia kita pun tak tahu, sebab tu kita pastikan kita dalam keadaan bersih. Ya, kita dalam keadaan bersih bila kita datang ke ibadat solat, maknanya kita punya pakaian, kita punya kebersihan diri semua kita jaga. Ya, insya-Allah tuan-tuan ya. Baik. Jadi kalau contoh dalam keadaan takbir itu biasanya tuan-tuan mungkin tanya soalan, ustaz letak di mana? Maka letaklah di sini di antara pusat dan juga dada kita. Ya, kita letaklah di situ. Ustaz ada yang letak di bawah pun tidak ada masalah. Ada yang letak di sini ustaz pun tidak ada masalah. Ada yang letak di sini ustaz pun ada juga. Yang tak letak langsung pun ada tuan-tuan, antaranya mazhab Imam Malik. Mereka letak di bawah tangan mereka. Begini sahaja. Ya, ini antara pendapat-pendapat mereka, maka kita jangan telagahkan. Jangan kita gaduhkan kerana itu bukan kerja kita nak gaduh pasal benda tu. Ya, yang paling penting sekali begini, dan saya pernahlah belajar dulu, jangan buat satu je macam ni. Ini jangan buat. Yang ini memang mukhalafah daripada yang sepatutnya. Ni jangan buat begini. Ya, semayang macam ni. Ustaz sejuk sangat, sejuk sangat pandailah beginilah tuan-tuan. Ada yang buat begini tuan-tuan, betul? Ada yang buat begini betul? Ini semua kita jangan salahkan tuan-tuan ya. Kerana masing-masing ada dengan hujah tersendiri. Ya memang saya tahu saya belajar yang ini tak ada. Yang ini tak ada. Dia nak sembahyang ke nak pergi marah budak ni. Jangan buat begini tuan-tuan ya. Mana silang tangan ini. Baik. Takbiratul ihram selesai. Ada soalan? Haji. Oh mantap. Dia sebenarnya tuan-tuan dia tak ada harakat di situ. Ya, kalau tuan-tuan jenis memang ada sebahagian yang panjang. Itu saya kata Allahu Akbar pun sah. Ada orang Allahu Akbar sah sahaja. Tidak ada masalah. Tapi asasnya kalau tanya harakat, kalimah Allah tu dua lah tuan-tuan. Itu kalau tanya harakat. Contoh kita baca Bismillah. Itu jadi dua harakat. Kalau harakat, tapi kalau dalam solat ini dia tak pakai yang itulah tuan-tuan. Ya, sebab tu macam kita, sebahagian kita besar memang panjang. Allahu Akbar. Ya, tapi kalau tuan-tuan pergi ke tempat lain, mereka biasa simple sahaja. Allahu Akbar. Dah. Tu sahaja. Ya, maka telah masuklah mereka dalam solat. Ya, dan ini banyak kali ditanya. Kenapa panjang sangat ni? Kenapa apa ni sangat ni? Itulah tuan-tuan kita. Kita biasa angkat takbir macam tu. Tak apa. Kedua-duanya pun sah saja. Tapi jangan panjang sangatlah pula. Kesian jemaah. Ya. Imam. Allah. Panjang lah imam. Dia nak takbir ke apa ni? Ya. Itu. Jadi kita tak buat lah yang itu. InsyaAllah. Syarat takbiratul ihram. Selesai. Tuan-tuan ya. Ada soalan? Tak ada. Baik. Kita lanjut sikit sebelum kita berhenti. InsyaAllah. Sekejap lagi masuk isyarat tu. Membaca surah Al-Fatihah itu juga adalah rukun. Membaca Fatihah merupakan rukun pada setiap rakaat solat walau apapun jenis solat tersebut. Ya, rukun. Apa juga ibadah solat, maka solat itu adalah rukun. Ya. Hal ini berdasarkan hadis, tidak sah solat orang yang tidak membaca Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya. Basmalah ialah satu ayat daripada ayat Fatihah, oleh itu tidak sah Fatihah yang tidak dimulai dengannya. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Khuzaimah dengan isnad yang sahih daripada Ummu Salamah
Nabi mengira basmalah sebagai satu ayat. Ya, yang ini pun tuan-tuan dah disyarahkanlah. Kenapa ada tempat tak baca bismillah, ada tempat baca bismillah. Kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kita biasakanlah dengan mazhab setempat. Walaupun tuan-tuan belajar, boleh tak baca bismillah tu, tapi jangan timbulkan kekacauan dalam masyarakat. Itu sahaja. Kita khawatir masyarakat yang tak faham, dia jadi confused. Tuan-tuan yang dah belajar, alhamdulillah. Ya, maka kedua-duanya tu boleh. Ya, ada tempat contohnya di Mekah tak baca bismillah. Ya, dengan mazhab Hanbali. Pertama, mendengar bacaannya sendiri jika pendengarannya baik. Dengarlah surah Fatihah itu ya pada pendengaran telinga kita. Kalau imam memang dia baca kuat. Kedua, membaca urutan ayatnya yang sebenar dan memberi perhatian kepada makhraj huruf serta kejelasan syiddahnya ya. Maknanya membaca tu dengan hukum tajwid yang tepatlah. Hukum tajwid yang betul, lepas tu susunan ayatnya betul. Sebab itu kalau anda kata tuan-tuan terlupa Al-Fatihah ataupun terlupa bacaan surah Al-Fatihah itu pada sebahagian ayat, pada satu dua ayat, ulang semula. Contohnya ulang semula. Contoh bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Maliki yaumiddin. Ada sedap-sedap baca tertinggal. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada tertinggal. Alamak tinggal ni. Petahlah balik. Bacalah balik. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Baik. Bagi semayang berjemaah, maka semayang berjemaah tugas makmum bantu imam. Ya, tugas makmum bantu imam. Anda kata imam terlupa. Ya. Dia ada beberapa situasi imam terlupa surah Al-Fatihah ni tuan-tuan. Sama ada dia terlupa ayat. Ya, terlupa ayat, tertinggal satu ayat. Ataupun mungkin dia tersilap baris. Imam tu dia baru belajar sambung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalaminarrahmanirrahim. Tiba-tiba dia baca nirrahmanirrahim. Tuan-tuan belajar. Tuan-tuan tahu baris tu salah. Ya, baris tu salah. Hujung tu salah. Tuan-tuan kena betulkan sebagai seorang makmum. Sebab tu saya kata imam biasanya berhati-hati kalau nak sambung ayat. Memang nampak pandai. Wih, hebat imam ni. Dia boleh sambung ujung-ujung tu. Ha, tapi kita khawatir yang mana hari baris atas tu tukar baris bawah, baris bawah tu tukar baris depan. Akhirnya batal solat. Ya, alhamdulillahirabbilalaminarrahmanirrahimi maliki yaumiddin. Itu kalau sambung. Ya, dan biasa imam macam ni memang dapat perhatian jemaah lah. Ya, ini imam ni laju ni. Ya, dia sambung satu ayat tu daripada bismillah sampai waladdallin. Dia pun amin, jemaah suka. Ya, kojab dah habis Fatihah. Ya. Ha, jadi dalam situasi yang macam ni tuan-tuan, ya, ada kata imam tersalah, ya, ataupun mungkin jadi satu keadaan lagi, imam lupa terus Fatihah. Ada. Dia first time jadi imam, dia gelabah tuan. Dia terus-terus dia sebab apa? Dia terus masuk surah. Takut dia terlupa surah. Fatihah aku ingat. Aku takut terlupa surah. Dia pun bantai lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu masuk. Kul huwallahu ahad. Dia takut kul huwallahu tu dia lupa. Dia baru hafal bagi tadi. Malam ni kena lantik jadi imam. Ya, sebab apa selama hari ni hidup dia ada satu surah ya dalam hidup dia. Kul a'udzu birabbin nas. Dia nak jadi imam takkan dia nak ulang dua-dua. Ha, dia malu. Ya, jadi dia hafal lah tadi qul huwallahu ahad pagi tadi. Tok-tok dia terlupa pertama kali jadi imam, takut di hadapan. Akhirnya apa jadi? Ha, dia terlupa Fatihah. Tugas makmum bagi tahu kepada imam. Bagi tahulah, bagi tahu tu jangan subhanallah pula. Ya, imam salah baca Fatihah. Subhanallah. Imam tak tahu tuan-tuan. Imam tak tahu. Dalam rukun qauli tuan-tuan sebutkan surahnya. Tak terpakai bagi ibu-ibu ya. Ha, ibu-ibu jangan tanya, ustaz saya pun kena baca ke ustaz? Perempuan tidak terpakai ya. Ini perempuan tegurannya cukuplah. Tepuk tangan sahaja. Ya, ini ada belajarnya. Yang lelaki tegur. Tegur imam tadi. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Ya, contoh dia terlupa Al-Fatihah. Maka bacakan pada dia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bacakan pada dia. Ya, di hadapan, di belakang sebagai seorang makmum. Ya, tapi tuan-tuan jangan sebut pula dia terlupa Fatihah. Al-Fatihah. Ya, jangan sebut. Kata lagi ramai-ramai baca kan. Ini semayang jenazah ke?
Ya, ha, jangan. Kalau imam memang terlupa, ha, maka bacakan ayat itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ha, sebab tu tuan-tuan yang duduk belakang imam pun dia tak boleh sebarang orang. Yang duduk belakang imam ni, dia kena menjadi pembantu imam yang sangat hebat. Dia boleh nampak kesalahan yang berlaku pada imam. Jangan meletak-letak sebarang orang duduk belakang imam ni. Sebab tuan-tuan, apa-apa jadi pada imam, yang belakang dia tanggungjawab ni. Nak ambil solat ni, nak laksanakan, nak ganti tempat imam. Apa sahaja yang berlaku pada imam, batal imam, rosak sembahyang imam, tu yang belakang makmum tu yang kena jaga. Ya, kalau sembahyang sendiri, ha, memanglah kita sendirilah kena jaga diri kita supaya tidak melaksanakan, melakukan perkara yang membatalkan solat. Tapi kalau dengan imam berjemaah, ha, maka di situ ada jemaah yang boleh bantu imam. Ya, sebab tu duduk di belakang imam, pastikan orang yang bagus juga kefahaman ilmunya, faqih juga ilmunya tentang hukum-hukum solat. Ya, ha, biasa betul saya kata, belakang imam ni biasa imam dua, Siap, Bilal, insyaAllah yang mereka ni semua belajar dan tahu macam mana menggantikan imam. Kalau apa-apa jadi, kalau kesalahan imam berlaku, maka dia tahu nak tegur. Ya, jadi kalau imam tu terlupa ayat, bacakan ayat itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Ustaz, saya dah toguh, Ustaz. Imam tu toguh je. Imam tu toguh je. Dia tak pedulikan saya kat belakang tu, Ustaz. Sedih saya. Saya bersungguh-sungguh menegur imam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dalam keadaan tu nanti, maknanya solat sudah jadi batal. Ya, tuan-tuan berhak untuk mufaraqah daripada imam. Biarkan dia sembahyang seorang-seorang. Orang dah tegur, kau degil sangat. Besok kau jangan jadi imam lagi dah. Ya, tuan-tuan, ya. Ha, ni biasanya begini kita ingatkan pada imam, kita sampaikan pada imam, dan insyaAllah imam kena alert lah. Bila tuan-tuan jadi imam, alert lah dengan keadaan di belakang. Kadang-kadang mungkin ada maklumat-maklumat daripada belakang yang tersampai dengan keadaan itu. Tapi kalau terlupa rukun fi'li, perbuatan, maka cukuplah dengan subhanallah. Ya, subhanallah saja. Ya, itu kalau terlupa rukun fi'li lah. Kalau rukun qaulinya, bacakan ayat itu. Ya, macam Fatihah lah rukun qauli ni. Bacakan ayat itu. Ya, niat kita tak baca kuat-kuat. Ya, kita lafaz Fatihah itu saja. Ya, maka kalau contoh terlupa, itu cara nak tegur imam. Kalau terlupa ayat, kalau tersalah baris pun sama, tuan-tuan bacakan ayat itu, ya. Contoh imam baca alhamdulillahi rabbil alamin. Salah ni. Ha, alhamdulillah, dan kita cari kesalahan-kesalahan jali, tuan-tuan, ya. Kesalahan yang jelas nampak, kesalahan yang khafi, maka dia tidak membatalkan solat. Contoh macam makhrajnya sedikit tidak tepat, ya, pada huruf sad ataupun huruf dad, walad dallin. Ha, kita dah belajar pagi tadi dengan ustaz. Ha, ustaz dikata kena walad dallin tu kena macam ni. Ha, tuan-tuan pun memfarakah dengan selambanya. Sabar dulu. Dalam bab makhraj ini, ya, kita tidak terlalu menekankan keadaan imam dan makmum ataupun kita sendiri yang membaca. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan bila kita baca, yang menjaga alhamdulillah. Ada orang dia sangat menjaga. Bila dia baca tu bismillahirrahmanirrahim. Faddal. Kalau dia memang selesa macam tu, silakan. Ya. Yang paling penting, tuan-tuan belajar tajwid. InsyaAllah tuan-tuan ada belajar tajwid kan. Dalam pembelajaran tajwid, ada kesalahan jali, ada kesalahan khafi. Tuan-tuan kenal yang itu dulu. Tuan-tuan kenal kesalahan jali, kenal kesalahan khafi, maka tuan-tuan akan tahu. Yang kesalahan jali ini yang akan batalkan solat. Kesalahan khafi ini dia tidak membatalkan solat. Tapi, ada sebahagian yang mensyarahkan juga. Asatizah ni kata, apa juga salah batal solat. Ya, tapi ini agak keras jugalah pendapat ini. Kerana kita tuan-tuan, kita dalam proses belajar memperbaiki bacaan, yang paling penting baris tu jangan salah. Itu salah satunya. Ya, baris jangan salah, jangan tertinggal ayat. Susunannya kena betul, ya. Kemudian tidak melakukan kesalahan bacaan yang membawa perubahan makna. Namun Fatihah tidak batal jika bacaannya dengan kesalahan sebutan. Nah, tu saya sebut tadi. Mana kesalahan sebutan makhraj? Sebutannya tak tepat sangat, ya. Ha, yang tidak memberi kesan kepada ketepatan maknanya. Tapi kalau berubah makna, maka kita kena perbetulkan. Contoh yang biasa tuan-tuan dengar juga, syarahnya minta maaf tuan-tuan ambil masa sikit, eh, Fatihah ni. Contoh alham. Tuan-tuan, ya. Ha, itu biasalah. Tuan-tuan pun dah belajar dah tu. Ibu-ibu pun dah belajar. Mesti tepat. Letak. Dia mesti letak al. Letak betul-betul di situ tempatnya. Alham. Jangan ala. Dia tak ada le tu tak jadi. Bahasa Arab tak ada le. Ya, tu bahasa kita ada le, ada bahasa kita. Bahasa Arab tak ada. Le tu tak ada. Al. Letak betul-betul. Kita sebut kalimah Quran, letak betul-betul tuan-tuan. Alham.
Pakai hak, pakai hak. Kalau ha, itu jadi huruf ha bulat tu. Kalau hak, pakai hak pedas tu. Itu kena tengok. Itu belajar secara detail. Ya tuan-tuan, saya selalu syarahkan di tempat mana-mana pun, saya kata saya belajar bismillah saja tuan-tuan 2 jam. Bismillah, bukan Fatihah. Bismillah 2 jam. Macam mana bis, dia baris bawah mi, masuk pula bismillah. Ya, bismillah. Ada bismillah, ada bismil. Ada orang yang pelat, ada yang masalah tak boleh sebut Allah dan sebagainya. Ini semua disyarahkan. Bismillah. Kemudian tu hir, kan hak baris bawah bertemu dengan ra, kan dia ada getaran 2 tu tuan-tuan kalau belajar detail dalam tajwid. Bismillahirrahman, panjang tak boleh, jadi salah. Bismillahirrahman rah, ada baca roh, salah ni dari segi tajwid. Ya, tapi dari segi bacaan Fatihah di dalam solat, ini masuk dalam kesalahan kecil. Yang boleh perasan ni adalah mereka yang mahir dengan Quran. Ya, biasa kita jemaah biasa macam saya kadang-kadang tak perasan. Salah ke? Oh, betul imam ni baca. Tapi betul ajalah. Sebab tak ada bunyi kesalahan baris, tidak ada bunyi kesalahan menghilangkan perkataan, tidak ada bunyi kesalahan sehingga merubah makna, tidak ada masalah. Tapi kalau belajar bismillahirrahmanirrahim, ra baris atas. Ya, baris atas bukan roh, bukan rah, roh, rahman, bismillahirrahmanirrahim, rahim. Tuan-tuan ya, alhamdulillahi rabbil, bukan roh, salah, bukan roh. Nampak tuan-tuan, rabbil, rabbil a. Rabbil alamin, ain, ain, ala, bukan alamin. Rabbil alamin, habis. Masa kalau ikutkan asal, asal perkataan. Rabbil alamin. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ma, ma, tuan-tuannya ma pun ada dulu. Maliki. Ada yang selalu salah kat sini. Maliki yaumiddin. Saya pernah syarah peningan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Mana satu betul? Ustaz, macam tak ada beza ke? Betul tak tuan-tuan cakap yang tu? Tak perasan? Kita kadang-kadang kita salah baca tu. Malik. Sedangkan kita baca tu seperti kita matikan huruf kaf tu. Malik yaumiddin. Sedangkan dia baris bawah. Maliki yaumiddin. Iya. Sabdu. Iyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ni pun satu juga. Ihdinas. Sukati faham. Kena betul kan tuan-tuan. Ihdinas. Salah. Ihdinas. Ihdinas. Huruf sad. Ihdinas sira. Saya tak baca ihdinas. Saya tak baca ihdinas. Ihdinas. Betul? Tuan-tuan, ni tuan-tuan mau belajar insya-Allah. Bukan ihdinas. Bukan main muncung ke depan. Ihdinas, dia nak tebal. Ihdinas sira. Ngawur pun dia bagi sekali bantai. Rosak Quran kita nanti tuan-tuan. Ya, bacaan kita. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir. Disebab kata itu adalah Ar-Rahman sebenarnya. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Tetapi bila disambung itu jadi Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahma tak ada perkataan tu, Ar-Rahma tak ada. Ya, dia mesti bersambung. Sebab tu tuan-tuan, dalam Al-Fatihah saya 2-3 kali dah buat test ni pada pelajar. Tulis balik surah Al-Fatihah tu. Tulis balik. Kesan dia tuan-tuan, bila tulis tak sama dengan benda yang kita baca. Ramai yang silap. Ya, dalam masa tu saya buat tuan-tuan lebih kurang 25 pelajar, hanya 2 orang sahaja yang tulis Al-Fatihah itu dengan tepat ikut kaedah yang sebenar di dalam Al-Quran. Selebihnya semua salah. Ada salah di sini, ada salah di sini, ada salah di sini. Tuan-tuan, eh? Ar-Rahmanir Rahim. Ya, baik. Itu tuan-tuan nanti belajar detail dalam kelas Quran ya. Ibu-ibu belajar dengan ustazah kita, insya-Allah ibu-ibu tak ada masalah, belajar perlahan-lahan.
Ya, tuan-tuan pun sama-sama belajar pelan-pelan insya-Allah. Ya, saya pun tak kata bacaan saya tepat, yang mana salah nanti tuan-tuan boleh betulkan. Ya. Ar-Rahman ihdinas siratal mustaqim, tuan-tuan. Ihdinas siratal mus bukan mus, mus. Mustaqim qaf, pakai kaf, bukan pakai qaf, bukan pakai kaf. Mustaqim. Sira si, bukan sui. Ramai yang muncungkan tuan-tuan. Ha, itu yang ada salah jadi silap tu. Dia kata sui, salah. Si. Sira. Siratal ladhi. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ha, yang itu an'amta. Kena jaga. Bukan am'amta. Tu jadi Doraemon tuan-tuan. An'amta. An'am. An'amta alaihim. Alaihim. Bukan alaihim. An'amta alaihim, bukan alaihim. Ghairil, ghaira, ghair. Ada huay. Rosak Quran tuan-tuan. Huruf gha pada atas bertemu dengan ya mati. Ghair. Ghairil, mag. Ah, mag tarik dulu ke belakang. Mag du. Ni tak dengan ghin dengan dot sambung lagi. Ghairil, ghair mau. Subhanallah. Ghairil maghdu. Ghairil maghdu. Baris depan. Ni ghairil maghdu. Maghdu dibantai dulu ke depan. Salah. Ghairil maghdu bi'alaihim walad. Ha, yang ni pun selalu tanya ke saya. Ustaz, macam mana ustaz? Tuan-tuan, yang ni kita belajar memudahkan dan insyaAllah bacaan ni tepat. Naikkan sahaja lidah tuan-tuan ke atas. Walad. Naik saja. Ni tuan-tuan dah belajar sebenarnya. Saya ulang balik saja. Walad, naik saja. Waladdal. Ya, ada yang mungkin belajar pusing kiri, pusing kanan, yang itu saya tak pandai. Saya tak pandai yang itu. Ya, tapi saya memang antara yang mudah, naikkan saja lidah tuan-tuan ke atas. Waladdal. Waladdal, bukan waladdal. Ramai kita yang memuncungkan mulut ketika kita baca Quran. Ya, baca Quran ni senaman banyak untuk kita senyum. Tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan belajar vokal, tanya dengan guru vokal, mereka suruh buka mulut ke atas. Tapi kalau tuan-tuan belajar Quran, buka mulutnya banyak ke tepi. Kita banyak senyum dalam bacaan Al-Quran. Saya selesaikan sikit lagi. Membaca Fatihah ketika berdiri, jika rukuk sambil menghabiskan bacaan Fatihahnya, bacaan tersebut batal dan wajib mengulanginya. Walau bagaimanapun, sekiranya tidak mampu menguasai Fatihah disebabkan dia bukan bangsa Arab dan sebagainya, dia hendaklah menggantikannya dengan bacaan 7 ayat Al-Quran yang dihafaznya. Dan jika tidak mampu juga, dia hendaklah berzikir kepada Allah sekadar masa bacaan Fatihah sebelum dia rukuk. Bagi mereka yang tidak boleh menghafal surah Al-Fatihah dan usaha hanya dapat bismillah, alhamdulillah masuk yang kedua lupa, maka gantikanlah seperti 7 ayat ataupun gantikanlah dengan zikir sepanjang mana bacaan surah Al-Fatihah. Baik tuan-tuan, saya berhenti pada Al-Fatihah. InsyaAllah kita masuk perbahasan bab rukun. Soalan tuan-tuan, sila. Kita berjemaah tak puas hati baca Fatihah tu. Imam. Makmum kat belakang. Boleh, tak ada masalah. Selagi mana tidak tuan-tuan tidak mengganggu tu, tidak mengganggu solat dengan imam. Kalau contoh tuan-tuan baca sekali lagi, masih sempat bersama dengan imam, fadal, silakan, tak ada masalah. Baca dua kali pun boleh. Tak ada masalah. Ya. Ha, ada soalan lain berkenaan dengan Fatihah? Ah, kejap ibu. Tak kisah berapa kali pun. Asal imam tu ada buat salah, kita tegur lah. Tapi imam tu kena berhati-hati lah. Kalau selalu sangat kena tegur ni. Boleh lah. Kita carilah. Mungkin tak apalah, kita penyikanlah dulu. Ya, belajar dululah. Kita banyak belajar lagi. Ya, kita tazkirahkan lagi ke macam mana ke, insyaAllah. Ya, baik. Ibu sila. Sila. Betul, betul. Saya tak nafikan. Kenapa saya gelak, benda tu jadi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita akan masuk perbahasan berkenaan dengan perkara yang membatalkan solat. Salah satunya terbuka aurat. Ya, nanti ada perkara yang membatalkan solat, aurat terbuka. Tapi andai kata terlucut,
Ya, terlucut. Bukan sengaja lucut lah. Terlucut. Kain tu terlucut. Ya, maka ketika kain itu terlucut, maka cepat-cepatlah angkat kain itu, gulung balik, letakkan sahaja di situ. Solatnya masih sah. Tidak. Sebab memang itu tindakan kita bergerak tu bukan sengaja. Bergerak tu bersebab. Kalau bergerak tu bersebab, silakan. Ya, contoh kaki gatal, takkan nak biar lah. Ya Allah, sakit je kaki aku. Kan nak biar. Kan contoh kita geraklah kaki sikit gatal garu kan. Kita garu kaki kita. Gosok-gosok kaki yang tempat gatal itu. Tak ada masalah. Tambah pula perkara yang membatalkan macam tu. Jadi cepat-cepatlah kita ambil. Kita tutuplah. Baik. Bagus juga ibu tanya soalan tu berkenaan dengan terbuka aurat. Sekarang ni masalahnya imam terbuka aurat. Makmum kat belakang yang perasan. Tuan-tuan nak buat macam mana? Imam aurat terbuka. Tengah kan macam tu. Kan tu je. Tapi kita cakap macam tu, subhanallah saja di belakang. Dua tiga kalilah subhanallah. Jadi imam, prinsipnya, bila ada subhanallah di belakang, dan tuan-tuan tak tahu apa sebabnya, jangan teruskan solat itu. Berhenti. Ya, mesti ada sebab kat belakang tu. Mesti ada sebab kenapa makmum tegur. Ya, dapat pula bukan seorang tegur, ramai tegur. Nah, tapi janganlah pula ada jenis memang suka kacau imam, subhanallah. Itu masalah juga, tapi tak ada. Orang berani buat macam tu biasa orang tak apa-apa. Siuman lah, dia kacau imam. Ya, tapi insyaAllah, kalau memang ada, makmum takkan sesuka hati tegur imam depan lah. Subhanallah, tak ada. Ya, yang itu tak boleh cakap, macam mana nak cakap tuan-tuan? Kain jatuh. Ya. Betul lah ibu? Jadi dalam situasi tadi macam ibu-ibu, tak apalah, tarik balik lah. Tutup balik semula. Kecuali lah kalau pakaian tuan-tuan, pakaiannya tebal. Contoh macam saya, jubah saya tebal tuan-tuan. Ya, tebal. Kain lucut lah dalam. Tapi tak menampakkan aurat. Maka tak ada apa-apa yang terjadi. Okey-okey sahaja. Ya, kain itu biarlah terus saja solat seperti biasa. Sebab memang tidak terganggu. Tapi kalau contoh tertanggal itu menyebabkan orang lain nampak kemaluan tu, maka perlulah untuk ditutup. Ataupun tempat kawasan aurat terbuka. Contoh kain koyak. Ya, kain koyak. Ya, dalam semayang baru perasan, cepat-cepatlah tutup kawasan tersebut, tempat yang koyak itu. Kalau ustaz tak boleh tutup ustaz, memang bosar rupanya koyak. Kita pun pelik macam mana datang semayang nampak kain tu koyak kan. Nah, yang itu tuan-tuan, tak apa, keluar daripada solat, selesaikan masalah yang koyak itu, kemudian tu masuk semula dalam solat. Tuan ya. Boleh ibu? Ya, dalam masalah tu nanti mana tarik terus sajalah. Ya, sebab apa pergerakan yang banyak itu yang dimaksudkan dalam solat itu adalah pergerakan yang disengajakan tanpa sebab itu. Ya, mana saja bergerak, tak ada sebab. Ataupun perbuatannya yang bergerak itu nampak seperti dia tak solat. Dia tak solat. Maknanya dia gerak sini, dia pandang belakang. Ini bukan dia solat punya keadaan. Betul tuan-tuan? Solat biasanya khuduk, duduk diam-diam, semayang. Itu tak ada masalah kalau ada sebab. Terutamanya macam tadi, terbuka aurat. Ya tuan-tuan ya. Dan kalau ada dalam kalangan jemaah kita yang terbuka aurat begitu pun, kita tegurlah tuan-tuan ya. Tapi dalam solat kita tak boleh pergi ke dia. Contoh sesama jemaah. Itu pun ada juga. Macam mana tuan-tuan? Sesama jemaah. Jemaah depan tu yang batal. Nampak dia punya aurat terbuka. Macam mana tuan-tuan? Takkan nak subhanallah ke dia? Kan imam pula perasan. Nampak tuan-tuan? Yang itu nanti selepas daripada solat tegur dia. Ya, tegur dia dan dia dalam keadaan tak tahu, kita pun tidak boleh nak menegur dia. Maka dalam situasi itu tadi, maka termaafkan keadaan yang demikian. Dia nanti nasihatkan dia, suruhlah dia tukar pakaiannya semula kalau memang koyak. Wallahu a'lam. Nah, kena tutup lah ibu. Itu kena tutup lah. Tariklah sikit tutup. Sebab tu pakai stukin kan biasa ibu kan. Kadang teruk, okay, tak apa, tutup lah. Tarik, tutup cepat-cepat. Ya, tutup cepat-cepat. Kalau rasa, kadang-kadang kita berasa je. Sebenarnya kan, kita berasa je macam terbuka, tak apa, tutuplah cepat. InsyaAllah, moga-moga Allah ampunkan dan Allah memudahkan urusan kita semayang. InsyaAllah. Ji? Mantap. Tuan-tuan, minta maaf ambil masa sikit. Yang baru-baru jadi dia. Maknanya baru bila dia sedari tu, semua pasal dia hukum yang ada ke wajib di kodok ke atau? Kalau ikut situasi yang jadi sebelum ni tuan-tuan, mereka fatwakan untuk kodok semula kan, ganti semula kan. Itulah jawapan saya untuk masalah tu. Itulah jawapan saya untuk masalah tu.
ulang-ulang semula ni. Tapi tuan-tuan insya-Allah, ya, saya pun dalam situasi yang pernah jadi tu, saya pun pelik sebenarnya. Seramai-ramai dalam-dalam masjid tu, takkan tak perasan imam salah kan? Saya kata mungkin masa tu Allah nak tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh nak jangka perkara itu. Ya, walaupun ramai macam mana pun, kalau tak terperasan, tak terperasan juga tuan-tuan kesan dia. Jadi kalau ikutkan yang dia fatwakan tu untuk qada' semula, jadi kita ikut yang itulah tuan-tuan. Qada' jelas semula. Ya, kecuali pada makmum yang memang dia tak tahu, dia pun tak dapat mesej tu, dia pun tak tahu situasi yang dah jadi, maka pada dia maafkan syarat saja. Ya, mana solat dia tadi sudah sah. Tidak ada masalah. Itu tak berlaku pada solat Jumaat kan? Yang itu berlaku pada solat biasa kan? Ha, solat fardu biasa. Allah Ta'ala alam. Ji? Sebelum fadal. Pertama, saya salah seorang pengikut dekat media. Alhamdulillah. Syukur dan alhamdulillah siapa yang sediakan. Azamnya. Okey. Terima kasih. Dan kalau boleh saya ada tumbuhan ni buat sana, iaitu ispak kabir. Ah. Fadal, silakan beramal. Okay. Yang kedua, nak tambah sikit Ustaz. Maksud saya apa? Imam tahu hal makmum. Terutama dari segi fizikal kan. Saya tambah sikit kan. Imam tahu juga apa kehendak makmum ketika itu. Okey, okey. Betul. Saya setuju. Ya. Betul. Betul saya setuju. Okey. Setuju kan? Soalan saya. Apabila kita mufarakah dengan imam, adakah kita nak ikut pergerakan imam, kita sebaca sini ikut pegang imam, ataupun kita ikut pegang kita sendiri? Mantap. Mana boleh kita? Mantap. Saya jawab dulu yang pertama, yang ini selawat dia fadhal. Silakan beramal tuan-tuan ya, kalau ada. Ada kiri kanan ni ke? Saya tak perasan ni. Ada kiri kanan. Okey, fadhal. Silakan tuan-tuan ya. Itu tak ada masalah. Kemudian berkenaan dengan imam memahami makmum. Itu sangat-sangat dituntut. Bagi seorang imam dan seorang makmum. Dia bukan terpakai pada imam saja. Sebenarnya terpakai kepada imam, terpakai kepada makmum, terpakai kepada JKK, terpakai kepada semualah. Ahli jawatan kuasa pun terpakai ni semua ni. Ya, mesti memahami antara satu dengan yang lain. Imam mesti faham kehendak makmum di belakang. Tetapi kalau kehendaknya pelik-pelik tu tak payahlah ikut sangat. Ya, faham keadaan makmum, ya, faham keadaan makmum. Contoh berkemungkinan makmum di belakang ramai yang syekhun kabir, maknanya minta maaf, bukan syekh. Ramai orang yang tua, tuan-tuan ya. Ramai orang yang tua, tak larat, ya, di belakang. Jadi kalau boleh kita cuba pendekkan bacaan. Sekadar 3 baris, sekadar 4 baris, kita memahami keadaan jemaah di belakang, ya. Tapi kalau contoh jemaah belakang tu memang hero Malaya tuan-tuan, kuat-kuat ni anak-anak muda kita semayang, fadal baca satu muka surat setengah tuan-tuan, bagi dia sekali, tak ada masalah, ajar anak-anak ni, ya. Sebab tu kalau di sekolah budak-budak kadang-kadang dia suruh saya jadi imam, saya kata nak saya jadi imam boleh saya baca satu muka surat setengah, sanggup bang? Tak yalah ustaz, duduk belakang lah. Saya memang kalau dengan budak ni kan, kalau sudah jadi imam memang saya baca panjang. Ha, peduli kan lah. Saya kata. Sebab anak muda, fadal. Tapi biasanya jemaah kita kalau yang agak berusia, kita memahami keadaan jemaah. Dan makmum pun tolonglah faham imam. Ya, kesian ke imam. Dia nak jadi imam bukan senang. Tugas dia nak bawa kita semayang berjemaah. Kita ni kadang-kadang tu kan komplain aja kat belakang. Imam baca tak sedap. Imam baca tak betul. Cuba dia jadi imam. Lagi masalah. Ya, Allahu Akbar tertukar dengan Subhanallah, habis tertukar semua. Ya, itu kita tak nak. Ya, itu jadi saling memahami. Pengerusi ke, ya, Tuan Haji, Tuan Haji pengerusi masjid, pengerusi surau, pengerusi taman, pengerusi kampung, faddal, saling memahami antara satu dengan yang lain. Baik, dalam masalah mufaraqah pula, kita dah mufaraqah, buat apa lagi ikut imam? Laksanakanlah solat seperti biasa. Ya, buat saja. Mana teruskan saja solat tu. Terus. Ustaz mendahului, bukan mendahului, memang dah mufaraqah pun. Dia tak ada istilah mendahului dah kat situ sebab kita memang sudah niat berpisah daripada imam. Kita teruskan solat kita seperti biasa. Ya, Ji. Apa yang saya maksud tadi? Imam mesti faham apa kena maksud saya ini. Pernah. Nah, situasinya. Situasinya. Okay. Kita sekarang ada lima orang di bilik lama, baca lama, apa semua. Ah. Jadi lah. Okey. Okey. Ceramah tu sempat kita tu. Okey. Baik. Yalah, itu pada saya insyaAllah benda tu difahami di sini. Mungkin perkongsian haji ni bagus untuk kita kongsikan bersama. Maknanya ketika kita ada
keadaan yang membolehkan kita dapat manfaat yang banyak itu, kita kejarlah manfaat yang banyak itu. Contohnya ada penceramah kita sampai hadir, kan kita nak dengar kuliah tazkirah dan sebagainya. Ya, solat yang wajibnya kita laksanakan, ya, yang selebihnya itu ya, kalau boleh dilaksanakan dilaksanakan. Kalau tak boleh kita pun tak ada paksa juga, tuan-tuan. Ya, tapi dalam situasi ini kadang-kadang dia kehendak satu jemaah, kita tidak boleh menafikan kehendak jemaah yang lain juga. Kadang-kadang jemaah lain suka je kita ada zikir, semak baca panjang ada je, ya. Tapi tuan-tuan, jarang saya jumpa jemaah suka imam baca panjang ni. Jarang. Kalau ada tu saya kata masjid tu hebat tu. Biasanya jarang. Ya, macam itulah kadang-kadang saya pun sendiri kalau jadi imam, maaf berkongsi, saya memang tak baca panjang kadang-kadang, tuan-tuan. Kalau contoh macam tadi saya baca 4-5 baris kalau daripada depan, kalau tak pun memang kuliah ayuhal kafirun qullahu ahad. Itulah bacaan saya, tuan-tuan. Ya. Ha, tapi kalau dengan anak-anak tak. Memang anak-anak saya bantai semuka bagi dia orang sekali merasa. Ha, tapi dengan tuan-tuan insya-Allah biasanya. Dengan mak dan ayah saya pun tuan-tuan boleh tanya. Saya sembahyang dengan mereka memang idza ja qulullah. Idza ja qulullah. Saya sendiri pun tak baca yang panjang. Sebab apa? Kita dah biasa, dah tahu jemaah kebiasaannya, ya. Jadi yang itu mungkinlah. Ha, mungkin nasihat Haji pun bagus juga, ya tak? Ya, kita kalau anda kata ada perkongsian daripada penceramah satizah kita yang hebat-hebat, mungkin kita yang wajibnya kita laksanakan, ya, selebihnya kita tambahlah sahaja, ya, dengan kehendak kita sendiri, ya. Wallahu alam yang itu. Kalau ada masalah yang itu terjadi di sini, insyaAllah tak, ya, saya yakin, ya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf banyak-banyak panjang perbahasan malam ni. Saya mohon maaf juga kalau ada kekurangan dalam jawapan. Jadi mungkin nanti tuan-tuan bolehlah personal dengan saya, ustaz jawapan ni tak tepat ustaz, bagi tahu tuan-tuan, kena bagi tahu, ya. Kalau kita tuan-tuan tak bagi tahu, kita pun tak tahu kadang-kadang, ya. Tuan-tuan bagi tahu, mungkin kita belajar lagi, sama-sama belajar. Sebab tu saya tak, kita bukan mengajar tetapi kita berkongsi ilmu daripada tuan-tuan, sama-sama kita kongsi. Dan saya minta maaf kalau anda terkasar bahasa, bergurau terlebih dengan tuan-tuan, ya. Yang soalan tadi saya tunda perbahasan akan datang, eh, insya-Allah tuan-tuan, eh. Saya pun malas acara tu dah panjang sangat dah ni. Tuan-tuanlah tanya banyak soalan. Okey, alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih banyak-banyak. Moga-moga apa yang kita kongsikan mendapat manfaat dunia dan akhirat. Minta maaf sekali lagi pada perkataan yang terkasar, ada yang terasa dan sebagainya. Kita manusia biasa, kita melakukan kesalahan. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah kita mohon keampunan, dan ada kesalahan saya mohon ampunan maaf dengan tuan-tuan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil